Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Davarpedia. Pada video kali ini, kami akan bagikan tutorial cara mengatasi settingan kualitas resolusi video di YouTube tidak ada pilihan 240p dan 480p. Nah, pada salah satu video yang saya upload, di sini hanya ada pilihan otomatis 144p, lalu lompat ke 360p, kemudian lompat ke 720p, dan 1080p ya. Masalah ini sendiri saya sadari belum lama ya. Nah, setelah saya telusuri, masalah ini tidak hanya dialami oleh saya saja. Di luar sana ternyata juga banyak yang mengalami masalah serupa. Nah, untuk penyebabnya sendiri saya juga kurang tahu ya. Meskipun yang menggunakan resolusi 240p dan 480p tidak sebanyak pilihan resolusi yang lain, tapi menurut saya untuk 240p ini tergolong hemat kuota, tapi kualitasnya tidak terlalu jelek ya. Masih enak dilihat jika dibandingkan dengan 144p. Sedangkan untuk 480p ini kualitasnya sudah termasuk bagus ya, tapi tidak terlalu boros kuota jika dibandingkan dengan 720p. Nah, bagi teman-teman yang juga mengalami masalah serupa seperti ini, di sini kami mempunyai dua buah cara untuk mengatasinya. Langsung saja teman-teman dapat simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu mengupload video dengan resolusi yang lebih tinggi dari 1080p. Jadi nanti ketika kita merekam video dan mengekspor video hasil editannya, kita gunakan resolusi di atas 1080p ya. Bisa 1440p alias 2K, atau bisa juga 2160p alias 4K. Nah, ini adalah video yang baru saja saya upload di resolusi 4K. Nah, di sini untuk pilihan kualitas resolusinya lengkap ya. Resolusi 240p dan 480p juga ada. Kemudian untuk cara kedua, kita perlu menunggu sampai video tersebut rame. Karena setelah saya amati, video-video yang ada di channel saya yang memiliki jumlah viewer yang banyak, pilihan kualitas resolusinya lengkap ya. Nah, di sini ada 240p dan 480p juga. Meski di sini saya uploadnya hanya di resolusi 720p saja ya. Sedangkan untuk video-video yang penontonnya masih sedikit, nah misal ini, nah di sini untuk pilihan kualitas resolusinya tidak ada 240p dan 480p, meski di sini saya uploadnya malah di 1080p ya. Nah, di sini kita coba lihat video yang lain ya, yang memiliki jumlah viewer yang sudah banyak. Nah, misal ini. Nah, di sini pilihan kualitas resolusinya lengkap ya. Di sini ada pilihan 240p dan 480p juga. Untuk video ini saya uploadnya juga cuma di 720p saja ya. Nah, jadi untuk cara kedua ini, supaya pilihan kualitas resolusi 240p dan 480p ini muncul, kita perlu bersabar ya, sampai video yang ada di channel YouTube kita rame atau memiliki jumlah viewer yang banyak. Nah, seperti itu ya, dua cara untuk memunculkan pilihan kualitas resolusi 240p dan 480p pada video YouTube yang tidak ada. Sekian di tutorial kali ini dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini.